Selamat pagi PJ Holik, welcome back ya guys ya. Pagi-pagi mau kemana sih ya? Pagi-pagi kita mau berangkat ke Medan karena ada pertandingan besok lawan Raja Wali. Udah pernah ke Medan ah? Udah, tapi tahun berapa ya? 2000 lupa eh. Gua udah pernah ke Medan. Udah. Apa yang dicari? Yang dicari. Yang dicari gak usah ditanya lah, udah pasti durian. Pasti ya. Nyari durian ucok, katanya itu yang paling enak. Terus apa lagi ya, selain ucok juga ada yang enak sih, udah pernah nyoba beberapa kali sampai mabok durian. Jadi harus nyobain durian ya? Harus, itu beres tanding ya, jangan sebelum tanding. Beres tanding pasti cabut lah, ini harus nyari durian, wajib. Oke. Ya, apa buat Bejolik di Medan? Buat penjolik yang di Medan, jangan lupa nanti datang hari Sabtu besok jam 4 sore ya. Jam 4 sore kita lawan Raja Wali Medan, dukung kita di sana, oke? Okay? See you penjolik. Ya, di sini ya saya hari ini Jumat tanggal berapa sekarang tuh? Tanggal 1 Maret 2024 kita off to Medan Siantar ya. Kita akan tanding di Siantar. Buat orang-orang kalian warga ke Medan, jangan lupa datang ke Gor Raja Wali Medan. Unimed, Universitas Medan. Medicine, Co. Oh, Unimed, Universitas Medistra. Karena kita sponsornya Medistra. Masuk enggak, Bang? Masuk ya. Masuk enggak, Bang? Bawa apa, Yes? Bawa bantal, bantal mes. Lagi waktu. Bawa bantal mes. Kalau kata Coach Luis, bawalah sesuatu yang bisa bikin kamu tidur. Nih, contohnya bantal gua. Bantal. Harus banget anjay. Oke, guys. Namanya bantal mes. Bantal kamar gua. Bye, see ya. Kita sudah sampai di Medan. Maulana Mu International Airport. Di sini kita langsung menuju ke masjid karena harus sholat Jumat. Terus dari situ kita bakalan istirahat, latihan. Di situ pengen durian, cuman belum boleh. Jadi besok kita cari durian. Oke? Okay? Stay tune terus di YouTube-nya Berita Jaya Basketball. Oke? Okay? Bye-bye. Jadi Edo tuh teman saya dari 2014. Kita teammate sampai dia 2018, habis itu dia tuh Bogor Siliwangi dan rungkat. Guys, berarti kalian udah bosan ya melihat muka aku. Tapi tidak apa-apa, karena ini saya dibayar untuk ini ya. Benar gak, Bang? Benar. Jadi, kalau bosan ya skip. Kalau nggak bosan ya udah tonton aja ya. Pokoknya kita udah nyampe di Medan. Kita mau ke Siantar ya guys ya. Mau ketemu Pascol. Nah, kita mau tanding guys. Lawan Raja Wali kita udah nyampe. Jadi kita mau tunggu batch 2. Berapa sih? Satu dosanya? Apa sih, Bang? Ini lagi closing. Oh, sorry, sorry. Ya udah, makasih ya guys. Sampai ketemu di lapangan. Bye. Ayo, jarak gimana kita? Kita lagi di daerah di mana letaknya itu Pulau Samosir. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Ayo aja udah pernah ke Medan belum sebelumnya? Udah pernah. Basket, karena basket? Basket. Oh, basket. Gua keluar kota, apalagi kalau nggak basket. Elangkap. Itu kapan ya? Elangkap 2019 kesini. Ada Elangkap bareng timnas waktu itu. Elangkap tuh yang ini ya? Ya, GSBC. Kompret. Pokoknya yang sama tim luar. Timnas ya, sama tim luar. Impornya, impornya ada SM itu kira-kira. SM ikut, Prawira ikut. Boleh banyak tuh. Bisa ya, udah pernah ke Medan ya saya? Inilah, Bang. Pertama kali kita. Pertama kali. Mau cobain
Duren. Mana yang Uco dia, Uco. Coba lah komen di bawah ya. Ini update kapan? Update-nya setelah kita sampai Jakarta dong. Jadi kita telah komennya. Season depan. Yaudah lah, gimana keseruannya kalian ikut aja lah. Baik, sampai ketemu di lapangan lah. Kok emang kalau sebelum latihan, sebelum tanding itu suka ngopi ya? Semacam hampir harus. Enggak tanding juga ngopi. Harus waktu tanding atau latihan. Kopinya kopi apa? Kopi susu aja biasa. Kopi susu enggak pakai gula, kalau enggak kopi hitam enggak pakai gula. Kopi hitam enggak pakai gula. Jadi kan. Enggak cappuccino atau latte. Tapi es. Kalau kopi lain nggak kopi. Nah, Thank you.
Mana kita ini? Makan durian. Di Jakarta emang enggak ada? Atau gimana di sini, kenapa harus di sini makan durian? Tahu, Bang, kayak beda aja. Beda ya? Ini loh kayak gitu-gitu beda. Oke deh. Lagi anak-anak PJ yang paling gila durian siapa? Apa? Yang paling gila durian. Gua sama Kapra sih. Biasanya waktu itu di Solo juga nyari durian, apa-apa nyari durian. Biasanya gua kulitnya gua koleksi apa? Ditanya tangan sama Kapres mau dijual. Bisa jadi? Ya. Ya. Bentuknya panjang. Bisa jadi? Bulat-bulat, ada durinya. Bisa jadi? Ya, 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 ya. Tajam durinya, namanya durinya. Warna hijau, terkenal di Medan. Emang hijau ya? Ya. Hijau dong. Mengkudu. Suka pahit kan? Manis. Itu yang manis, yang udah pahit. Kalau kata orang Medan, kalau belum makan durian Medan, belum ke Medan berarti. Rasanya mantul seperti janda pirang.